Oh iya deh, biasanya kalau mancing gini pakai mantra gak deh kalau pas buang umpannya gitu? Enggak. Enggak ya, polos aja deh ya. Ada mantranya, namanya Bang Kecipang Kecibung. Kayak lagu. Woi, sut sut sut. Woi, kena enggak? Sampai putus. Oh, sampai putus kah? Heeh. Wah. Sut. Oh, kena deh. Oke, halo Sobat Jonasek, berjumpa lagi. Jadi hari ini seperti biasa saya belajar lagi spot-spot mancing yang berada di Kota Tanjung Selor. Dan kali ini saya mencoba di salah satu tempat yang berada di Sebandar Lama ya, Sebandar Lama. Dan di sini mungkin pertama kali juga saya mancing di sini teman-teman. Dan juga saya ditemani oleh Bang Boy. Dan juga beliau juga sekaligus refreshing ya. Refreshing untuk mencoba spot-spot di sini apakah ada ikan babon di sini, karena memang target hari ini saya mencoba mencari ikan patin teman-teman. Dan kebetulan juga airnya ini sedikit keruh. Dan ini spot yang berada di Sabanar. Ini kita mancingnya di atas ponton teman-teman. Oke, langsung saja ini saya mempersiapkan ukuran mata kailnya segini. Tapi targetnya ikan babon teman-teman. Kenapa saya pakai mata kail seperti ini? Jadi kalau ikan besar makan itu langsung ditelannya langsung. Oke, langsung teman-teman. Nah, ini umpan saya menggunakan umpan sederhana, umpan tempe goreng. Oke, langsung saja. Nah, di sini juga ada adik-adik yang lagi mancing, teman-teman. Oke, ini umpan tempenya, semoga ada yang nyangkut nanti. Nah, ini teman-teman. Oke, langsung saja saya coba. Mana ya? Oke, mantap. Kalau nggak ada yang besar yang saya dapat, kecil pun nggak apa-apa teman-teman. Kalau sebetulnya kalau besar itu sebagai simbol untuk penyemangat, penyemangat mancing lah. Oke. Sip. Melamun dulu. Oke, jadi sembari menunggu pancingan saya disambar, ini saya mau tanya-tanya sedikit sama master mancing. Dan kebetulan tadi kita datang, ini adeknya sudah duluan. Oh ya dek, mancing apa dek? Mancing oh, ikan ya. Tapi jorannya joran anu ya, joran udang ini ya. Oh. Nah ini mancing ikan tapi menggunakan joran udang teman-teman. Nah. Umpannya pakai umpan apa dek? Udang. Pakai umpan udang ya. Jadi sudah sering mancing sini ya dek ya? Kali serak mancing itu. Oh sering kali ya. Pernah dapat deh? Pernah. Berapa beratnya? Berapa kilo? Cabai biru semua di sini. Cabai biru? Tapi ada sampai sekiloan? Susah sih pacin tuh udang. Tuh gemote. Tapi kalau ikan pernah dapat juga deh? Pernah loh dapat. Ikan apa biasanya? Patin atau salap? Salap. Oh di sini ada juga salap ya? Iya. Oh. Kalau patin biasanya ada pernah orang dapat yang gede-gede ya di sini? Banyak, 3 kali. Oh 3 kali ya? Iya. Besar ya? Ada sampai putus sebenarnya. Oh sampai putus kah? Wah. Tala PE. Berarti besar betul ya deh? Betul tuh. Oh, pakai umpan apa dia tuh? Kepalanya segini sih tuh. Hah? Kepalanya besar, umpan nano. Kayak pisang. Oh bagi umpan pisang ya? Favorit sudah tuh. Oh favorit ya? Wah luar biasa, memang betul kalau umpan pisang ini juga bisa dikatakan umpan jitu teman-teman. Strike bang. Waduh. Wah lepas teman-teman. Oh. Oke, oke, gak apa-apa bang. Coba lagi bang. Besar. 2 kilo ada deh batinnya. Sayang sekali teman-teman. Kita pakai teknik
jeruji besi. Wah, ini teknik Bang ya? Nah, teknik gila-gila. Jadi kayaknya belum pernah kulihat teknik seperti ini, Bang. Teknik terbaru nih, Bang ya. Teknik mantap. Teknik Melayu, Bang. Teknik Melayu nih, Bang ya. Dari Malaysia. Oh, dari Malaysia, Bang. Betul. Ya. Jadi memang mata kail ini begitu, Bang ya? Ya, jadi memang tidak akan ada ikan yang bisa melarikan diri gitu, Bang. Oh, gitu bayangnya. Nah, cuma minusnya adalah ketika banyak sangkutan di bawah itu, pasti ini akan nyangkut. Oh, iya, Bang. Jadi harus hati-hati. Jadi mungkin harus memilih spot yang enggak ada sangkut, Bang ya? Betul. Spot yang dalam. Iya. Nah, kita coba pakai tusuk sate. Seperti ini, Bang ya. Nah, tusuk sate. Oh, satunya seperti ini. Ya, set. Yang tiganya ini gimana, Bang, ini? Tiganya ini kita biarkan aja dia begini. Oh, kosong begitu, Bang? Ya. Nah, ini ada yang ke sini. Nah, ketika dia makan ini kan akan tergundal-gandil nih. Iya. Ini bisa nyangkut di kulitnya atau di ekornya. Oh, jadi iya, kesempatan dia untuk lepas bisa minim. Nah, seperti ini, Bang. Jadi menyebar ke berbagai arah, Bang. Betul. Ya. Betul. Kita coba, Bang, okay, ya. Oke, Bang. Itu mancing apa sana, Dek? Nah, ini banyak udang sana ya. Pancingan saya, teman-teman. Ini juga sama, teman-teman. Mancing ikan tapi menggunakan cuaran udang. Di ujung sana juga ada yang lagi mancing tuh, teman-teman, pakai perahu. Di ujung sini juga ada. Nah, itu. Ini sendirian aja mancingnya. Nah, situ juga ada adik-adik yang lagi mancing di atas kapal. Kok pancingan ku gerak terus ya dari tadi ya? Strike kah? Harus kayaknya. Sip, Dek. Nah, ini teman-teman. Nah, adik tadi ini. Oh ya, namanya siapa, Dek? Takbir. Takbir ya. Nah, ini menggunakan umpan udang adiknya. Oke, lempar, Dek. Oh, di situ kah? Ada anu ya. Arusnya ke sana tapi lemparnya ke situ, Dek ya. Iya. Oh, ada caranya, teman-teman. Arusnya ke hilir tapi lemparnya umpannya dari hulu. Oke, jadi mungkin kalau kita mancing ini berbeda apa namanya? Teknik, teman-teman. Cara memancingnya deh ya. Beda-beda teknik. Oke. Mungkin kita bisa belajar sama adeknya. Oke, semoga strike deh ya. Oh iya, Dek, biasanya kalau mancing gini pakai mantra gak, Dek, kalau pas buang umpannya gitu? Enggak. Enggak ya, polos saja, Dek ya. Oh iya. Mungkin baca-baca doa gitu, Dek ya. Oke. Jadi ini tadi setelah melempar umpannya ada baca-baca mantra atau gimana, Bang? Nah, sebenarnya sih ada mantranya, namanya Bang Kecipang Kecibong. Gitu, Bang ya? Iya. Bang, nah ini artinya adalah Bang, ada kah? Bener, Bang. Saya baru rencana baca mantra tuh, Bang. Oh iya ya. Bang Cibang Kecibong ada bencong. Ada sambaran. Setelah dikasih mantra sama Bang ya. Boy, ini langsung ada Bang sambaran. Bang Kecibong ada bencong sedang melancong. Kayak lagu. Woi, sut. Woi, kena enggak? Strike, Bang. Strike, Bang. Mana? Oh, mantap. Betul, Bang. Strike, Bang. Berat enggak? Berat enggak? Berat kah? 2 kilo nih. Wah, lumayan tuh, Bang. Ini, oke. Mantap. Mantranya mantap ya, Bang. Oke. Ingat, Bang, mantranya, Bang. Bang Kecibang Kecibong ada bencong. Santai, Bang. Jangan sampai lepas, Bang. Siap, Bang. Oke. Kayaknya sudah lengket, Bang. Lengket. Tadi betul ya. Lihat kan model kailnya. Iya, Bang. Nah, model Malaysia, Bang. Wuh, besar nih, berapa nih? Besar, Bang. 2 kilo, Bang. Santai, Bang. Bang, lihat kan, Bang, kair, Bang. Mana? Lihat kair, Bang. Oh, itu teman-teman. Oi. Mantap, Bang. Bang ya. Iya, lumayan tuh, Bang. Uniknya, Bang, dia enggak makan, Bang. Oh iya, ya. Dari dagunya, Bang. Nah. Ini teman-teman. Kok bisa gitu ya? Ini ikannya sepertinya enggak makan nih, teman-teman. Ya, tapi kenanya kena mata ya. Iya, dari dagu tembus ke mata, Bang. Iya. Nah, ini enggak bisa dirilis, Bang, harus diamankan di
wajan. Iya betul bang. Ini pakai mantra bang, cibang cibang, oh, ada cincong pergi melancong. Oh iya bang, mungkin bisa saya menggunakan mantra bang Boy ya bang. Boy bang ya, izin bang ya. Oke oke. Oke. Jonah strike. Mantap. Mantap. Laki Borneo mantap. Ya teman-teman, jadi ini umpannya memang pakai umpan tempe teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman bisa menggunakan umpan jangkrik, umpan cacing juga bisa teman-teman. Jadi tergantung pilihan. Ini ditampar nih. Sup. Belum. Bawa bolong ya, dibawa ke sini, dia bawa masuk ke dalam. Berat sekali teman-teman, ini saya menggunakan joran udang jadi terasa beratnya. Ngerinya. Oke teman-teman. Ya mantap. Ini ikan patin teman-teman, luar biasa. Ini langsung dua sekaligus teman-teman. Nah ini, jadi kalau ikan di sini, kalau untuk mancing di sungai teman-teman, ini tidak kemungkinan kita mendapatkan satu ekor. Jadi kadang tiga ekor teman-teman. Ini entah gimana cara, mungkin ikan di sini karena banyak sekali anak-anakan ikan patin, jadi makannya itu berebutan teman-teman. Jadi seperti inilah, dua sekaligus teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman para pemancing mau mancing di sini. Ini mantap sekali teman-teman. Ini yang bergerak sama sekali, luar biasa. Oke. Mantap. Oke, sahabat Jonah Strike, jadi mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Petualangan berikutnya mungkin saya akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Dan ini sebentar lagi cuaca mulai gelap teman-teman. Oke, jadi mungkin kita berdua Bang Boy, mungkin kita mau balik. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Oke, jadi mancing hari ini mendapatkan 2 ekor patin. Ini sekaligus teman-teman. Oke, oh masih hidup. Nah ini masih bergerak teman-teman. Untuk memastikan nih masih hidup. Oke.